Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pioner semua dimanapun kalian berada, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi kita akan bahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Oke teman-teman, kali ini kita bahas salah satu ekosistem dari Pi Network ya teman-teman ya. Tanpa berlama-lama kita langsung aja cek informasinya guys. Oke, di sini ada salah satu ekosistem yang hadir lagi ya teman-teman ya di Pi Browser. Teman-teman bisa lihat di sini ada namanya Pi.game. Nah, kita coba lihat translate-nya di bawah ya. Tahukah Anda bahwa Anda bisa menggunakan Pi Coin untuk bermain game? Yap, Pi Game adalah tempat tujuanmu. Tambahkan Pi Stash Anda dengan bermain game online dengan Pi Anda. Mainkan untuk bersenang-senang untuk menghabiskan waktu. Tetapi jika Anda merasa beruntung, cukup tekan tombolnya dan sekarang Anda dapat bermain game langsung di ujung jari Pi Anda. Bergabunglah hari ini dan terima hadiah harian dari Pi Game. Oke, di sini ada akun Twitternya ya teman-teman ya, Pi Game Official. Kehadiran aplikasi Pi terbaru menawarkan sensasi tanpa akhir untuk bermain dan mengembangkan Pi. Mainkan game dengan Pi dan dapatkan penghasilan. Daftar hanya dengan email Anda. Jelajahi banyak acara untuk mendapat kesempatan mendapatkan uang nyata. Bonus pendaftaran untuk semua pengguna yang menggunakan kode referensi. Nah ini ya teman-teman ya. Oke, kita coba salin dulu ya teman-teman ya. Kita coba salin dulu. Jeder. Nah, kita masuk ke Pi Browser ya teman-teman ya. Oke, di sini kita sudah masuk di Pi Browser. Kemudian kita coba klik aja tanda panah di sebelah kanan ini ya teman-teman. Kemudian kita hapus dulu. Nah, di sini ada nih websitenya Pi Game. Kita langsung tempel aja. Kemudian kita klik masuk atau selesai. Oke, kita tunggu sebentar. Dan inilah dia tampilan awalnya ya teman-teman ya. Nah, ini dia guys, tampilannya ternyata seperti ini ya teman-teman ya. Kita coba lihat di sini. Nah, di sini ada nih. Sorry. 1 Pi welcome bonus. Oke, kita coba lihat di mana ya. Kayaknya ada fitur wallet tadi. Kita coba klik wallet di atas sini ya. Ini kita cuma review aja ya teman-teman ya. Saya penasaran dengan isinya dan ternyata seperti ini. Nah, di sini ada kripto ya, ada pilihan beberapa kripto. Ada Bitcoin, ada ETH, ada USDT, ada BNB, ada Doge, ada Shiba Inu. Kita coba hapus sebentar, jeder. Nah, di sini ada Pi, Pi Network ya. Kita coba klik. Nah, ini jika teman-teman ingin deposit, oh, syarat main gamenya di sini kita harus deposit ya, teman-teman ya. Saran kita mending nggak usah, guys, kalau disuruh deposit. Karena hanya buang-buang koin aja ya, teman-teman ya. Toh ini juga gamenya hanya khusus untuk yang sudah KYC. Dan kita juga harus berhati-hati ya teman-teman ya. Siapa tahu ini game gamenya apa ya? Gamenya game penyerang Pi Network ya. Siapa tahu ya teman-teman ya. Tidak ada salahnya kita berhati-hati. Nah, di sini ada keterangan how to deposit Pi. Oke. Transfer Pi ke wallet address ini ya, ternyata ada keterangannya. Kemudian meet or live support, kemudian konfirmasi transaksi. Di sini kita coba lihat fitur-fitur di atas sini ya teman-teman. Oke, the account. Oh, tidak. Kita klik lagi di sebelah sini ya teman-teman. Oh, di sini ada fitur swap-nya. Kita coba lihat. Oke, kita kembali aja ya teman-teman ya. Ini kalau kita mau swap. Kita lihat lagi fitur di sini ada tips. Kita lihat lagi. Kemudian di sini ada gambar apa nih? Gambar hadiah ya. Kita coba klik. Oh, ini gift-nya. Kita coba klik claim.
Oh, ternyata tidak bisa ya teman-teman ya. Ini khusus untuk yang VIP. Nah, kemudian di sini ada apa ini? Ada mini game. Kita coba klik mini game ini isinya apaan ya? Ternyata tidak bisa, guys. Nah, di sini ada game hub-nya. Oh, di sini teman-teman jika ingin, ternyata di sini ada slotnya juga ya. Aduh, ternyata ini ada bau-bau judinya ya teman-teman ya. Di saran kita mending gak usah, guys. Kemudian apalagi ini? Ini apa ini yang di atas ini? Fun, ini token apa ini fun ini, guys? Kita klik ya. Oke, ternyata di sini kita harus deposit minimal 1 pay. Mending gak usah ya teman-teman ya. Mending gak usah karena ini harus deposit untuk memainkan gamenya, guys. Kita coba klik di sini, land more ini apa ini? Pgame. Oh. Nah, di sini ada keterangannya ya, teman-teman ya. Ada informasinya. Ada daily bonusnya. Kemudian ada referral bonus. Oke, kita kembali aja ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini saya hanya sekedar sharing-sharing aja ya, teman-teman ya. Saran saya untuk teman-teman semua jangan mau bermain game di sini. Karena satu ada bau-bau judinya, kemudian di sini juga kita harus deposit koin pay. Disclaimer ya teman-teman ya, tetap berhati-hati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.